kita punya top team crab sudah siap eh. Manisan Thai yang memang sangat popular. Jom chef rasa dulu. Apa rasa dia ya? Memang sangat-sangat sedap ya. So cuba dekat rumah untuk berbuka puasa, memang sangat-sangat sesuai. Sebenarnya dia kena pakai water chestnut tapi memang susah dapat di pasaran sekarang eh. So chef ganti menggunakan sengkuang sebab dia punya tekstur lebih kurang sama. So cuba dekat rumah. Jika anda suka dengan tian ping, jika anda ingin cuba cuba. Don't forget to hashtag Chef The Vegan Journey if you made this dessert. And another video number Santi Kumare, Nandri Wanakam.